Rangkaian acara Roadshow Beasiswa OSC 2023 telah sampai di kota terakhir. Jakarta menjadi lokasi terakhir yang dikunjungi Roadshow Beasiswa OSC dengan bertempat di Universitas Trisakti. Ratusan siswa-siswi dari berbagai sekolah menengah atas dan sederajat kota Jakarta terlihat antusias memadati acara ini, tentunya untuk mengubah masa depan pendidikan mereka menjadi lebih cerah sebagai generasi penerus bangsa. Berkesempatan untuk menempuh kuliah S1 dengan beasiswa full sampai lulus dari 21 universitas favorit di Indonesia, beasiswa OSC membuktikan dampak positifnya dalam dunia pendidikan Indonesia. Yang pasti mereka punya tanggung jawab. Jadi kan nggak mudah untuk lulus ya kompetisi ini kan. Jadi mereka betul-betul tersaring, betul-betul anak yang tough, anak-anak yang benar-benar yang siap untuk struggle buat segala macam. Sehingga itulah yang membuat mereka menjadi unggul ya dari yang lain-lainnya. Dan mereka bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka capai sehingga pada saat mencapai untuk achieve dia lulus ini tentu ya pasti inginnya yang terbaik. Itu yang menyebabkan mengapa kami melihat bahwa program OSC ini sangat baik sekali. Roadshow diisi dengan berbagai kegiatan menarik, mulai dari pengenalan beasiswa OSC, pengenalan Universitas Trisakti, talkshow oleh CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib, hingga kuis berhadiah dari Mogu Mogu sebagai pendukung utama acara yang berkomitmen untuk mendukung generasi muda Indonesia dalam mencapai impian mereka. Tentunya kita dari Mogu Mogu sudah mengikuti beberapa rangkaian kegiatan OSC di beberapa kota. Salah satunya bentuk support dari Mogu Mogu ialah kita memberikan produk free terhadap OSC ini untuk teman-teman supaya bisa menemani seminar pada saat mendengarkan motivasi terhadap pentingnya pendidikan di Indonesia. Menuju satu dekade, beasiswa OSC akan terus membawa semangat dalam berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia yang mengantarkan para pelajar menuju Indonesia Emas 2045. Ini adalah program kolaborasi bagaimana media dengan universitas bareng-bareng bersama-sama memberikan beasiswa kepada anak-anak SMA, anak-anak SMK atau sederajatnya begitu ya, untuk bisa mendapatkan akses kuliah secara gratis full. Dan mereka tidak perlu susah-susah untuk datang ke tempat tes dan lain sebagainya karena sifatnya online. Kita ingin mengurangi, paling tidak meminimalisir, angka anak lulus SMA yang kalau kita lihat angka 2021 itu kan 3,7 juta lulus SMA. Tapi yang bisa kuliah hanya 1,9 juta. Artinya ada 1,8 juta yang nggak bisa kuliah. Sementara kita bicara 2045, 20 tahun lagi kurang lebih, Indonesia Emas, bagaimana kualitas anak-anak di tahun 2045 nanti, usia-usia produktif nanti, kalau masih rendah. Nah inilah adalah wujud konkret memajukan kualitas sumber daya manusia kita lewat pendidikan tentu saja, satu-satunya hanya lewat pendidikan. Generasi muda merupakan tonggak estafet pembangunan dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk itu, beasiswa OSC akan terus membuka peluang untuk para pelajar di seluruh negeri dalam mencapai pendidikan tinggi demi masa depan cerah anak bangsa. Mogu Mogu.